saya bisa jelasin semuanya. Tapi dia cuma tukang. Dia kan yang sudah mengambil kamu. Dia kan yang mengambil kamu. Mirna, suami kamu sudah mati. Dia sudah mati. Kenapa kamu harus membunuh dia, Mirna? Aku ngelakuin ini demi kamu. Aku nggak tega ngeliat kamu dipukul sama dia. Ya ampun, Mirna, ini gawat, Mirna. Kalau sampai polisi tahu, kita bisa dipenjara seumur hidup. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Sekarang, lebih baik kita buang aja mayatnya ini. Wah, kemana? Kenapa, Roy? Aku mencium tanah kuburan, kain kafan, dan minyak mistik. Apa maksudnya, Roy? Itu barang-barang gaib untuk mencelakai orang secara gaib. Bunda ngerasa tengkung Bunda merinding. Kenapa ya, Roy? Bunda tenang ya. Jangan takut, Bunda. Jangan panik, Bunda. Tenang, Bunda. Dia sudah pergi. Jauh ke rumah Tante Mirna. Aku gak mau Tante Mirna meminta korban. Percuma, Roy. Dia bakalan ngusir kita. Gak apa-apa, kita masuk diam-diam aja. Aku tuh gak ngerti ya sama jalan pikir kamu. Udah, kamu ikut aja. Aku gak mau. Lagian angker rumahnya. Sama aku. Aku gak mau. Udah ke tempat tongkrongan aja sih. Cher, jangan egois lah. Pokoknya aku mau sekarang juga kita ke tempat tongkrongan. Udah yuk. Sebentar aja ya, kita ke rumah tante kamu. Enggak, aku enggak mau. Ya udah gini aja deh, kalau kamu tetap mau ngikutin Tante Mirna, aku bisa jalan sendiri ya. Mendingan aku antar sebentar, terus aku pergi lagi. Yuk. Sudah aman sekarang. Mas, tapi aku masih takut. Udah, kamu gak takut. Ayo kita pulang. Kok gak diangkat-angkat sih? Ya Allah. Sadarkanlah hati suami hamba. Astagfirullahaladzim. Apa itu yang tadi barusan lewat? Roy bilang, rumah ini sudah dikirimi jin dan setan untuk menyiksa tubuhku. Ya Allah. Aku percaya engkau selalu menjaga dan melindungiku.
ada apa-apa. Halo. Mas, kamu di mana, Mas? Kamu harus segera pulang. Harus ada yang kita selesaikan dan bicarakan. Apa kamu nggak pulang, Mas? Sama, aku nggak bisa pulang. Aku cari duit buat kamu. Kamu ngomong apa? Kenapa aku nggak menyuruh dia untuk menceraikannya ya? Susuk yang ada di wajahku akan menguatkan setiap kata yang aku ucapkan. Harusnya kamu maki-maki aja tuh istri kamu. Istri nggak tahu diri. Kalau perlu kamu ceraiin aja sekalian. Harusnya begitu. Tapi aku nggak mau ceraikan istri aku. Emang kenapa? Kan aku sekarang udah janda. Aku rela ngebunuh suamiku demi kamu. Masalah cerai itu gampang, Mirna. Ya udah kamu maki-maki aja istri kamu sekarang. Halo, Rahma. Kasar banget kamu sama aku, Mas. Kamu itu lagi selingkuh sama Mirna, ya kan? Mirna itu sahabat aku. Mirna itu udah punya suami, Mas. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan, ya. Kamu udah aku selingkuh sama Mirna. Kamu jujur aja sama aku, Mas. Kamu gak usah bohongin aku. Ngapain sih ngerem mendadak? Kamu tuh gak mikir, ya? Tiap hari aku kerja banting tulang untuk kamu. Cari duit buat kamu. Kamu nuduhnya cuma selingkuh aja. Kita bicarakan di rumah, Mas. Ya Allah. Sadarkanlah hati suami hamba. Berikanlah hidayah pada suami hamba. Jika hamba harus berpisah, berikanlah jalan yang terbaik. Ray, kita gabung sama mereka dulu yuk. Aku jalan duluan ya. Itu mau kemana sih? Ke rumah tante kamu. Roy. Nah. Roy, aku marah ya sama kamu. Kamu jangan kayak gini dong, nyebelin banget sih. Roy! Roy, aku bilang kan gak usah kesana, Roy! Roy, aku marah ya sama kamu! Mirna, sepertinya Rama sudah tahu hubungan kita. Ya bagus dong. Apa yang bagus? Ya gak ada lagi penghalang buat kita. Tapi aku masih mencintai Rama. Kamu... Kamu kok nampar aku? Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu ya? Aku udah rela ngebunuh suami aku untuk kamu. Kamu pikir ini bukan pengorbanan? Mirna, Mirna, kamu tenang ya. Aku minta maaf, aku tadi salah ngomong kok. Jangan macam-macam kamu ya. Aku bisa mencekik kamu. Mirna ya. Mirna, kamu kenapa? Aku sakit. Yaudah kalau gitu. Kita pulang aja ya. Dewa Bumi! Bantu aku! Tunjukkanlah wujudmu! Roy. Selamat datang Eyang Dewa Bumi. Sembah dari saya Eyang Dewa Bumi. Beri Roy petunjuk untuk mengusir makhluk-makhluk halus di dalam rumah ini. Energi negatifnya terlalu kuat. Terlalu banyak makhluk-makhluk halusnya. Penghuni rumah ini mempunyai banyak pegangan dan memelihara banyak makhluk halus. Benar-benar manusia tersesat, Ren. Berikan saja air doa yang paling mujarab. Air yang berasal dari mata air surga. Air dari mata air surga? Ya, benar, Roy. Terimalah. Si
disiramkan sampai habis ke dinding rumah ini. Dan setelah itu, pecahkan kendi itu ke tembok. Baiklah, Eyang akan pulang dulu. Terima kasih, Eyang Dewa Bumi. Tuhan, Tante Mirna menghabisi nyawa suaminya sendiri. Kepalaku sakit banget. Energi negatifnya begitu kuat. Kumat kebiasaan buruk. Aku harus pulang. Pelan-pelan. Bisa naik.